Sejarahnya ini mobil udah pernah direstorasi guys, tapi ya gue nggak tahu sih si bro itu kenapa kirim ke gue lagi ya. Tapi ya oke lah, kalau kita mau bikin lebih bagus dari sebelumnya, kita bikin lebih bagus dari sebelumnya. Jadi ini bumper ori yang kalian bisa ibaratkan bayangin bumper ori E30 atau enggak M-Tech yang banyak banget di pasaran digunakan itu tuh guys. Ini lebih. Jadi nanti kedepannya gue akan bikin dua versi juga. Saber untuk E30 standar dengan E30 versi wide body. Ups.
4 jari. Nah ini di Airsoft itu coilovernya masih bisa muter 4 jari sampai 5 jari lagi. Jadi tinggal kita puter nanti nggak nungging kayak gini. Cuman ini kita mau nunjukin dulu ke kalian pemasangan Airsoft ya. Oke. Terus untuk ban ini pakai Advan Neova. Jadi ini meetingnya udah dapat banget. Test fit sekali lagi biar sempurna banget. Ini semua fender udah di epoxy ya. Ini body kit, body kit ini. Ini udah epoxy semua. Dan ini kalian bisa lihat ini enteng banget. Ini kosong ya. Ini enteng banget, gua bisa tuh. Enteng banget. Dan ini lentur. Ini lentur banget. Dan ini pokoknya sampai dalamnya kita udah bikin seproper mungkin. Ini udah proper banget. Jadi enteng banget, diketok juga